Untuk hari ini, izinkan saya membantu Bapak Ibu selama workshop 2 hari ke depan di pukul 8 hingga pukul 15 sore nanti. Sekolah Berhati ingin menerjemahkan permasalahan yang real pada anak-anak didik kita, sehingga mereka ke depan menjadi problem solver yang bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh negara kita, oleh dunia, oleh bumi kita. Dengan program Berhati, di mana bukan hanya menanamkan karakter terhadap peserta didik, juga bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang hijau, lingkungan sekolah yang bersih, lingkungan sekolah yang sehat, dilakukan dengan cara-cara yang inovatif ini sangat menyenangkan. Terima kasih Sinar Mas Len, yang merupakan hutan kami belum pernah berpikir dalam arah ke sana, tetapi Sinar Mas Len sudah lebih jauh melangkah dalam hal itu. Maka izin andai kata dinas akan mengadop melalui visi misi satuan pendidikan. Selaku Kementerian Agama, kami mengucapkan terima kasih, kemudian juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Sinar Mas Len yang telah ikut serta berbagai program mendukung pendidikan khususnya yang ada di Tangerang Raya ini. Yang Sinar Mas lakukan baik di sekolah maupun di madrasah, karena ini sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Apalagi alam kita yang betul di mana-mana ada, hanya ada tembok, hanya ada coran, hanya ada pelur. Ya sementara kita butuh oksigen. Oksigen itu mahal, bahkan sempat langka ya kemarin. Barangkali marilah kita tumbuhkan sekolah berhati, berkarakter hijau, sehat, dan inovatif. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Berhati ini memang sudah dikonsep, sudah disepakati secara masif harus berhasil di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Nanti kita bicara, nanti kita ketemu kalau perlu Sinar Mas Len, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tangerang Selatan dan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan, ngobrol. Apa yang harus kita lakukan dalam waktu cepat, harus ada target supaya program Sekolah Berhati ini bisa sukses. Dan mudah-mudahan dengan program Sekolah Berhati ini menjadi salah satu upaya untuk membentuk karakter siswa, dan tidak hanya siswa, barangkali juga lingkungan sekolah juga menjadi bagian dari program Sekolah Berhati ini. Bukan cukup bantuannya, tapi bagaimana bisa merubah jadi tidak peduli jadi peduli. Dari yang tidak ngerti jadi ngerti, yang tidak mau mengelola jadi bisa mengelola dengan baik. Itu Bapak dan Ibu ya. Tidak ada tempat lain yang paling utama adalah sekolah. Baik sekolah yang Ibu Bapak bina, inilah tempat di mana kita mencurahkan perhatian untuk membangun karakter tadi. Karakter apa? Karakter hijau. Bukan hanya sebuah singkatan berkarakter hijau, sehat, hijau sehat dan inovatif, tetapi memang bergerak dari hati. Tidak hanya membangun bagaimana kebiasaan bersih, tetapi semua limbah dan kotoran yang ada itu dirapihkan, dibersihkan, dibilah-bilah, dan bagaimana cara memberdayakan segala sesuatu yang ada di lingkungan untuk menjadi hal yang dapat bernilai tinggi. Ya, dengan sekolah yang ramah lingkungan ini, kenapa kita butuh untuk peduli pada lingkungan tadi? Untuk bagaimana merawat lingkungan kita. Sekolah Berhati, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Yes. CSR Sinar Mas Len. Mantap.
Bapak siapa, mohon maaf? Pak Basar. Oh iya. Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Oke, nah betul sekali, kelihatannya program Berhati ini sebuah terobosan baru untuk dunia pendidikan yang memang selama ini hanya sebatas wacana pembentukan karakter dari setiap sekolah, sehingga program Berhati kalau betul-betul bisa terlaksana dan bisa diterapkan di semua sekolah, itu akan luar biasa. Hanya memang banyak keterbatasan, tapi bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan sukses untuk program Berhati, kedepannya lebih bagus lagi.